Berdalih cemburu melihat mantan kekasih dekat dengan korban, seorang pria melakukan penganiayaan menggunakan celurit di Pademangan, Jakarta Utara. Akibatnya, korban menderita sejumlah luka bacok di tubuh dan di tangan. Polisi meringkus dua pemuda ini di sebuah rumah di wilayah Banten dengan barang bukti sebilah celurit dan dua unit telepon genggam. Keduanya diduga terlibat aksi pembacokan terhadap seorang pria di depan gelanggang olahraga Pademangan Jakarta Utara pada 13 Mei 2023 lalu. Peristiwa pembacokan itu didalangi oleh tersangka berinisial SP lantaran cemburu mengetahui mantan kekasihnya dekat dengan korban. Ia lalu mengajak rekannya berinisial MS ke gelanggang olahraga Pademangan dan menyerang korban yang tengah nongkrong bersama teman-temannya. Akibat diserang menggunakan celurit, korban menderita luka bacok di tangan dan dadanya. Di sini SIP merasa tidak senang karena korban memiliki kedekatan dengan N. Kemudian SIP mengeluarkan celurit, ingin membacok korban tetap tidak kena. Kemudian celurit yang dipegang SIP terlepas, teman SIP yang berinisial MIS langsung membacokkan ke korban. Dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang didapat, kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Juan Teruna melaporkan dari Jakarta.